Kalau sebelum ni kita ada Realme 6 Pro yang mana menggunakan Snapdragon 720G, sekarang kita ada Realme 7 Pro yang menggunakan chipset yang sama. Assalamualaikum dan hai. Jadi saya sebenarnya tak tahu apa yang berubah sangat dekat Realme 7 Pro ni untuk gaming. Jadi kita nak cubalah. Jadi jom kita mula. Jadi disebabkan Realme 7 Pro ni dia ada chipset yang sama je macam Realme 6 Pro. Jadi saya ada ubahlah beberapa jenis game kat sini. Dia macam tak best lah kan, chipset yang sama tapi game yang sama juga, nak tengok apa kan? Mungkin ada yang kata nak tengok suhu. Okey, suhu tu penting jugalah, tapi kita nak tengok juga game-game yang lain, nak cuba. Jadi kat sini kita ada, saya tak silap, ada 5, 6, 7, 8 jenis game. So kita ada Mobile Legend, PUBG Mobile, Honkai Impact, Outspot dan juga PES 2020. Kemudian kita ada 2 game baru, kita ada game Genshin Impact dan juga Free Fire Max. Sebelum ni saya guna Free Fire yang biasa. Seterusnya kita ada Call of Duty Mobile. Okay, so first sekali macam biasa, brightness paling tinggi, jangan guna auto. Okay, settle brightness. Okay, RAM semua dah clear, cantik. Dan untuk video kali ni saya menggunakan Wi-Fi dan saya tak akan clearkan RAM. Yelah, Realme 7 Pro dia ada 8GB RAM, jadi saya rasa cukup untuk multitasking kat bahagian belakang. Jadi macam biasa, jom kita mula dengan game yang simple dulu. Kita main Mobile Legend Bang Bang. Jadi sekarang saya berada dalam game Mobile Legend Bang Bang. Tengok setting untuk Mobile Legend, kita ada semua okey, semua tinggi, cuma grafik dia tinggi, tak boleh guna Ultra, HFR mode tak ada. Saya tak pasti kenapa dekat Realme 6 Pro sebelum ni ada je. Mungkin salah muntun ataupun mungkin salah Realme, tapi saya rasa macam salah muntun lah, mungkin sebab update yang latest kan. Jadi kita main satu game Brawl kat sini. Jadi sekarang saya berada dalam arena Mobile Legend Bang Bang. Nampak gayanya grafik dia okey, cuma itulah grafik yang saya tak suka ialah dia tak ada grafik yang tinggi, dia hanya ada grafik yang biasa je. Satu benda yang kurang memuaskan untuk Realme 7 Pro. Macam nak tengok macam mana grafik dia agak smooth kat sini, mungkin ada sedikit lah, sedikit sangat untuk frame drop. Bagi saya dia macam kurang sikit. Okey, tengok setting yang saya gunakan lah, semuanya tinggi dan grafik tinggi. Mungkin kalau ada HFR lebih baik lah kot. Tapi tak apalah, saya akan main satu game dan kita tengok suhu dia macam mana. Suhu pun penting juga, asalkan dia tak sepanas Realme 6 Pro sebelum ni. Tapi saya rasa okey kot. Dan satu benda yang saya suka kat sini ialah dia ada stereo speaker. Ha, anda boleh dengar ada sound kat belah depan ni. So kita dah menang game ni. Jadi kita tengok suhu dekat bahagian depan dulu macam mana. Okey, dekat bahagian depan ada suhu sekitar 38.0 macam tu, 38. Okeylah, 38 je. Okey, kat bahagian belakang pula kita tengok, ini dah warna mirror silver. Okey, belakang ya. So kat bahagian belakang sekitar 37 ke 36. Okay, belakang tak panas sangat, depan lagi panas rasanya. Okay, so bagi saya normal. Kalau di bawah 40, masih selesa untuk main game sebab saya pun sendiri tak rasa panas, cumanya grafik dia tak tinggi. So background kita biarkan, kita teruskan dengan game PUBG Mobile. Jadi kita berada dalam game PUBG Mobile. Kita tengok kat sini, saya dah download semua map, jadi tak ada masalah dengan grafik. Okay, tengok grafik yang ada kat sini ialah, kita tengok kan. Okay, kat sini kita ada paling tinggi ialah HD sahaja, frame rate dia ialah. Dan untuk grafik semua kita boleh gunakan Ultra. Tak apalah, saya nak gunakan grafik RAM tinggi dan kita tengok suhu dia macam mana. Jadi jom kita mula satu game. Kita akan main game dekat Arena Domination. Jadi jom. Jadi kita dalam game PUBG Mobile. Tengok setting yang saya guna sekali lagi, HD dan juga high untuk frame rate dia. Jadi jom kita jalan-jalan. Nampak gayanya smooth saja, tak ada masalah untuk PUBG Mobile. Tak apa, kita cuba grafik yang intense sikit. Jangan tengok kat sini. Okay, boleh tahan lah dia punya grafik. So kita nak pergi Domination jap, Conquer kejap. Nampak gayanya jadi macam anda tengok grafik dia okey juga. Saya cuba tembak pun okey juga, cuba zoom pun okey rasanya. Okey, so tak ada masalah. Kita nak guna gyro tengok. Okey, kalau gyro dia ada masalah ke tak, mana gyro basic. Okey, kat sini kita ada gyro always on. So kalau tengok gyro dia, nampak gayanya sangat sensitif dan tak ada lah macam delay ke apa kan. Dan macam anda tengok, gyro kat sini memang puas hati untuk Realme 7 Pro. So anda boleh guna gyro untuk game anda. Jadi kalah pula untuk game PUBG Mobile ni. Okey, tak apa, kita tengok suhu dia macam mana. Okey, tengok suhu kat depan dulu. Okey, suhu depan sekitar 38. Okey, still lagi okey di bawah 40, tak ada masalah. Kat bahagian belakang pula, kat bahagian belakang pun suhu dia lebih kurang sama, sekitar 35 pula, 36 macam tu lah. Okey, tak ada lah panas sangat. Jadi bagi saya okey lah. Okey, so kita beralih game kepada Honkai Impact pula.
nak tengok macam mana game yang agak grafik dia tinggi juga. So kita berada dalam Honkai Impact macam biasa. Kita nak cari, so kejap kita claim dulu. Alah, banyak pula benda nak claim. Jadi kita setting jap sebab banyak sangat claim. Okey, kita setting kat sini. Kita untuk video kita gunakan kualiti 4. Kita save, ada pula pop up keluar. So kita pergi ke home balik dan kita attack. Okey, saya download dulu yang ini. So kita berada dalam game Honkai Impact. Macam nak tengok kat sini, dia punya grafik agak smooth kat sini. Tak ada masalah yang orang kata ada masalah apa, frame drop ke, tak nampak lagi masa sekarang. Semuanya okey je. So nampak gaya puas hati juga. Okey, tak apa, kita settle dulu satu game ni. Dan kita tengok suhu dia macam mana. Jadi kita nak lawan boss dulu. Okey, tengok macam mana lawan boss. Okey ke tak? Nampak gaya smooth, tak ada masalah sangat. Mantap. Mantul. Grafik dia memang okey lah untuk game Honkai Impact. Kalau anda peminat Honkai Impact, okey je lah peranti ni. So saya tak ada masalah dan kita akan habiskan game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Alright, so kita dah habis. Kita tengok suhu. Jadi suhu kat bahagian depan nampak gayanya agak panas untuk game Honkai Impact. Sekitar 42.2, 42.4 macam tu. Okey, maksimum 42.6. Jadi kita pusing kat bahagian belakang, tengok pula suhu dia sekitar 39, 37, 30, 40 paling tinggi lah kan. So untuk tangan anda, saya rasa masih lagi dianggap selesa lah. Sebab yelah, dia punya skrinnya yang panas kat sini. So tak apa, kita akan tukar game pula sekarang. Kita akan main game yang paling ringkas sekali, iaitu Aspart Knight. Jadi macam biasa, kita setting dulu grafik dekat sini. Okay, sound and display. Okay, grafik kita akan cuba yang high quality. Dan kita restart. Jadi kita dah habis setting, kita nak main game kat sini. Okay, kita nak cuba satu race, tengok macam mana boleh pergi ke tak dia punya grafik. Saya rasa okay je kot. Sebab yelah, Realme 6 Pro Realme 7 Pro kot. Silap pula, tersasul sikit sebab grafik dia lebih kurang sama. Jadi jom kita cuba game ni. Okay, kita onkan je walaupun tak lepas nak main. Jadi kita berada dalam lita Aspart Knight dan jom kita mula. Nampaknya okey, tak ada masalah pun. Okey, nampaknya nice untuk grafik. Akan cuba lagi. Okey lah, macam ni grafik dia. Mungkin ada tersekat-sekat sikit tapi itu masalah kecil kot. So grafik dia agak smooth juga, boleh saya katakan. Okey, untuk main game Aspart Knight ni tak ada masalah yang kritikal. So kita dah nak habis dah, sekejap sangat main Aspart Knight ni. Dan saya rasa suhu dia pun tak berapa panas. Jadi tak apa dah, 83 pun okey je lah. Jadi kita tengok suhu kat bahagian depan dulu. So kat bahagian depan sekitar 40. Okey, agak panas juga walaupun game ni sekejap je. 40, tak apa. Kat bahagian belakang pula, so kat bahagian belakang kita ada suhu yang sama juga. Hampir sama, 40 ke 39. 40 lah saya boleh cakap kan. Okey lah, dia macam panas tak panas sangat. Jadi kita dah habis game Aspart Knight. Sekarang kita main game bola PES 2020. Jadi macam biasa, sebelum kita mulakan game ni, kita setting dia punya video, dia punya grafik dulu. Kita gunakan yang paling tinggi. Okey, cun. Dan frame rate dia ialah 60 frame per second. Back dan jom kita start. So kita dalam game PES 2020. Jom kita sepak mula. Dan nampaknya grafik dia smooth, tak ada masalah. Okey, anda tengok sendiri, cun juga grafik dia macam ni. Kita pas-pas tengok dulu. Okey, not bad. Tak, dah go lah. Ha, kita try go celebration tengok. Not bad juga dia punya grafik. Rasanya dengan grafik macam ni nak main PES 2020, okey lah, cun lah. Dia bukanlah satu peranti yang ada frame drop ke apa kan. Okey lah, macam ni nak main game bola, okey lah, boleh lah. Bagi saya memang smooth, tak ada masalah. So mungkin anda boleh menang kalau main game guna phone ni. Saya tak sure lah. Jadi macam nak tengok kat sini, kalau ada notification dia akan bergerak macam ni. Suatu yang menarik daripada Realme. Okey, dia tak adalah keluar pop up. Tapi tadi keluar pop up juga. Macam mana ni Realme? Alah, tiba-tiba goal pula, tak perasan. Sebab tengok dia pergi ke kiri tadi. Okey, okey, kita dah habis satu game PES 2020. Kita tengok suhu kat bahagian depan dulu. Ke suhu kat bahagian depan, weh panas ni, 46.2. ha, tu nampak ada noti bergerak. So suhu kat bahagian depan sekitar 46.2, 46.5. PES 2020 memang panas pula untuk Snapdragon, saya tak sure. Kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 43.2 macam tu lah. Okey, kat bahagian belakang ni kurang panas, tapi kat bahagian screen dah panas-panas lah. Jadi dah habis PES 2020 yang agak panas tu, kita cuba pula game baru kita. Nantilah kita cuba Call of Duty dulu lah. Jadi sekarang kita dalam game
game Call of Duty Mobile. Okey, kita tengok dulu grafik yang dia ada. Okey, untuk low kita ada maximum, kalau untuk very high kita ada very high. So kita nak guna very high dan kita onkan semua dan jom kita cuba. Jadi kita dalam game Call of Duty Mobile, inilah setting very high dan juga very high. Nak tengok sekali lagi, saya tunjukkan. Okey, inilah settingnya very high. Oh, ada maximum, tapi maximum untuk high je lah. Okey, so kita akan cuba tengok macam mana, best ke tak. Nampak kayaknya tak ada lagi, nampak macam ada frame drop ke apa. Nampak kayaknya jadi undead lah pula. Jadi jom cari pengikut kejap. Okey, cari followers kita. Jom, nampak kayaknya susah juga ni game ni. Mantap lah grafik dia. Boleh saya katakan memang cool lah untuk main COD Mobile walaupun grafik tinggi. Cuma untuk very high ni tak ada maksimum. Selalu maksimum kalau kita tengok dekat peranti-peranti macam, yalah, peranti kelas atas lah kan. Jadi tak apalah, untuk peranti kelas mid range, grafik macam ni pun dah puas hati. So dah habis satu game untuk Call of Duty Mobile. Kita tengok macam mana suhu dia kat bahagian depan. Okey, suhu sekitar 40.9. Okey, dia tak berapa panas sangat. So dekat bahagian belakang pula, tengok suhu dia macam mana. Sekitar 38 37 38 lah, boleh saya katakan kan. So bagi saya suhu dia okey-okey lah. Jadi sekarang kita pergi ke next game, iaitu Free Fire Max. Ha, game yang baru. Dia tak adalah baru sangat, cuma mungkin grafik dia yang baru. Jadi kita berada dalam game Free Fire Max. Saya tengok setting ada kat sini. Okey, setting ultra semuanya kita onkan dulu. Okey, sebab okey, kita on lah sebab semuanya kena tinggi-tinggi kan, nak tengok dia punya suhu. So semua dah cantik, kita try satu game dekat sini. Jadi sekarang saya sedang bermain game Free Fire Max. Nampak gayanya apa yang ubah pun saya tak sure. Mungkin grafik dia yang lebih sharp, pintu masih tak ada. So tak apa, kita layan je game ni dulu. Kita cari orang nak tengok dia punya grafik. Bagi saya setakat ni grafik dia boleh tahan lagi, tak ada masalah frame drop ke apa. Jadi kita kena cari orang dulu nak test sama ada dia ada frame drop ke tak waktu tembak. Kalau tembak biasa rasa tak ada kot. Okey je, cun je. Jadi kita nampak orang kat sini. Okey, kita cuba tembak. Nampak kayaknya nice. Nampak kayaknya nice. Okey, hilang pula. Kita zoom, kita cuba zoom. Okey, cantik lah. Nampak kayaknya grafik dia memang nice. Aduh, mati pula. Okey, tak apa, kita dah habis game Free Fire. Jom kita tengok kita punya suhu. So suhu kat bahagian depan kita ada sekitar 45 ya. Panas juga ni untuk Free Fire ni. Okey, tak apa, kita tengok kat bahagian belakang. Kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 42.6.7 macam itulah. Okeylah. So kita nak cuba game last kita dan game baru kita, Genshin Impact. Ini jadi inilah dia game Genshin Impact. Sebenarnya saya tak tahu lagi macam mana nak setting punya grafik. Jadi anda tengoklah, inilah preview untuk game ni. Okey. So nampak gayanya kalau kita tengok kat sini, okeylah untuk main, right? Tak adalah macam grafik dia teruk sangat sampai tak boleh main. Okey lah ni. So kita cuba tengok, kita cuba attack tengok. Mana dia? Hilang lah ni dia. Kita cuba attack tengok. Nampak kayaknya okey, smooth, tak ada masalah. So itu saja untuk preview game Genshin Impact. Kalau rasa dia patut ada, ha, berkata di komen sikit kat bahagian bawah. So kita dah main 8 jenis game kat sini. Okey, macam mana tengok, inilah game yang kita dah main tadi. Okey, cantik. Mobile Legend okey, tak ada masalah, cuma grafik tak tinggi. PUBG Mobile okey, smooth, grafik dia biasa saja. Hong Kong Impact okey lah, memang cun, grafik cun, smooth pun cun juga. Cuma Hong Kong Impact ni dia punya suhu dia agak tinggi. Aspect naik okey juga. PES 2020 dia punya suhu pun agak tinggi. Call of Duty Mobile grafik dapat yang tinggi, cuma dia punya suhu tu okey-okey lagi. Free Fire Max, ah, yang ini pun sebuah game yang boleh katakan ada dia punya apa, suhu yang agak tinggi. Dan last sekali lah Genshin Impact. Inilah saya cuba nak try ya. Kalau anda rasa game Genshin Impact ni patut saya main, ada bagi komen kat bahagian bawah. Jadi apa pendapat anda tentang Realme 7 Pro? Pendapat saya lah, saya rasa macam dia ada setengah game yang dia tak well optimized lagi lah. Saya rasa mungkin perlu update pada Realme ataupun game tu sendiri. Rasanya macam Mobile Legend kan, tak tahulah nak salah Moonton ke nak salah Realme. Tapi overall kalau dia boleh jalankan dengan grafik yang lancar, dengan grafik yang tinggi, saya rasa suhu dia sekitar 45, tambah-tambah kat bahagian screen ni yang makin panas. Saya pun tak pasti screen yang digunakan ialah Super AMOLED, tapi kenapa lebih panas berbanding dekat bahagian belakang. Jadi kalau anda ada pendapat anda sendiri, anda nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.